Oke, di video ini saya akan merubah foto seperti ini menjadi seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kita hanya perlu Snapseed di HP kita. Oke, kita buka Snapseed-nya. Kemudian kita pilih foto yang ingin kita edit. Misalkan foto ini. Kemudian kita akan sedikit mempercantik fotonya supaya Instagramable. Oke, kita ke tool image, kita atur brightness-nya, kita naikkan. Kita apa ini? Kedua. Kemudian highlight-nya kita naikkan supaya lebih cerah. Kemudian shadow-nya juga kita angkat supaya nggak terlalu gelap. Kemudian oke, selanjutnya ambient light itu untuk cahaya naturalnya. Kemudian saturasinya kita turunkan sedikit dan temperaturnya kita agak dinginkan, jadi nggak terlalu hangat. Nah, perbedaannya antara sebelum dan sesudah. Kemudian kita akan memberikan detail dengan tonal kontras. Kita akan berikan beberapa detail supaya tajam. Protect highlight-nya kita naikkan 32. Oke, segini cukup. Nah, jadi seperti ini. Before after. Kemudian kita akan menghilangkan garis ini nih. Ini akan kita hilangkan. Caranya kita pakai healing ya. Ini untuk menutupi sesuatu yang cacat. Nah, kita akan oleskan di sini. Nah, situ. Nah, ini hasilnya nggak presisi ya teman-teman. Jadi kita baiknya di zoom dulu. Kita back, undo, kita zoom dulu sampai detail. Kita usapkan jadi hasilnya lebih detail. Nah, seperti ini. Tik lagi. Oke. Kita pindah ke bagian yang lain. Di sini juga kita sembuhkan, kita tambal. Ini istilahnya healing itu menambal sesuatu yang cacat menjadi sesuatu yang sehat, yang baik. Oke, ini juga kita tambal. Oke, pergi sampai selesai. Oke, kita pindah ke bagian yang lain. Kita zoom lagi di sebelah sini ya. Oke, sapukan bagian yang ingin kita hilangkan. Oke, kemudian yang bagian atas juga akan kita tambal ini. Nah, ini ini masih terlalu ini, kita zoom lagi. Oke ya, kemudian sini. Kita semua di kita back. Oke, kita sapukan lagi sampai selesai terus. Ya, sampai pojok kita sapukan, jangan sampai ada yang kelewat. Oke. Kalau sudah, kita klik OK sebelah sini. Nah, ini adalah hasilnya. Lubangnya sudah hilang ya teman-teman, garisnya sudah menyerupai lain. Kemudian kita tune image lagi, kita akan atur pencahayaan, kita naikkan sedikit lagi highlight-nya. Kemudian shadow-nya kita naikkan sedikit lah. Biar lag-nya kita naikkan. Warm. Kita buat fotonya lebih sejuk. Jadi nilai warm-nya min. Oke. Segini. Cukup ya. Oke, kemudian ini. Saya akan menambahkan teks di sini, klik teksnya. Oke, double tap biar kita ketik di sini, bring GS.
penulisnya ya, penulis buku ini, Pak Briges, Penggoda Indonesia. Oke, kita akan kecilkan, kemudian taruh di suatu tempat, mana kira-kira sini atau tas, terserah ya, yang kira-kira komposisinya pas di mana. Oh, sini boleh. Oke, jika sudah silahkan klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita save. Oke, kita save fotonya. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Dan ya, foto telah disimpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Oke. Kita lihat previewnya, foto sebelum dan foto sesudah. Oke, demikian, terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video berikutnya.